Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kali ini kita akan coba membuat hiasan untuk kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Kita pakai plastik merah dan plastik putih. Plastik merah dan putih kita potong dengan ukuran yang sama, panjang 25 cm dan lebarnya 10 cm. Kemudian kita ambil salah satu plastik, kita mulai dari warna merah. Ini boleh kita lipat dulu, kita lipat dua sampai ukuran yang paling kecil. Nah, ini kita lipat-lipat. Oke, ini sudah cukup. Nah, setelah kita lipat, kita buka. Kemudian ini kita lipat kembali. Nah, lipatnya tuh kita lipat lalu balik, lipat lagi lalu balik, seperti itu ya. Nah, jadi ini tuh seperti membuat bentuk kipas dari kertas. Jadi ini kita lipat sampai ke ujung ya. Oke, setelah itu kita ambil gunting. Nah, bagian ujungnya ini kita bentuk, kita gunting membentuk setengah lingkaran ya, seperti ini. Nah, kedua ujungnya kita lakukan hal yang sama. Oke, setelah itu kita lipat dua bagian yang sama besar. Nah, kemudian kita ambil hekter, kemudian kita hekter tepat di tengah. Oke, ini sudah selesai. Nah, kita lakukan hal sama dengan plastik putihnya. Kemudian kita bentuk dengan jumlah yang banyak, tergantung seberapa panjang yang kita inginkan. Kita ambil dulu plastik merah, kemudian plastik putihnya kita satukan bagian pinggirnya ini. Kemudian kita hekter, ini boleh juga pakai lem tembak ya. Nah, kedua ujungnya kita satukan pakai hekter ya. Oke, ini nanti jadinya seperti ini kalau kita tarik, bentuknya bunga ya. Kemudian kita lanjut, kita selang-seling merah, putih, lalu merah lagi. Ini juga tinggal kita satukan bagian ujungnya. Demikian seterusnya, kita lakukan hal yang sama, kita sambung-sambung seperti ini. Nah, untuk berapa banyaknya itu tergantung seberapa panjang yang kita inginkan. Nah, ini jadi bentuk bunga seperti ini ya. Ini kita sambung terus sampai panjang yang kita inginkan sudah terpenuhi. Oke, ini kita lanjut. Nah, ini karena bahannya dari plastik jadi lebih awet, tidak mudah rusak dan lebih gampang dibersihkan. Oke, ini tinggal kita tarik aja. Nah, ini bentuknya membentuk bunga seperti ini ya, warnanya merah putih. Kalau mau dibuat lebih panjang lagi, tinggal dilanjut aja di bagian ujungnya. Nah, ini cocok untuk hiasan ruangan kelas, untuk di pintu, boleh juga di dinding. Semoga kalian suka dengan hasilnya dan semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Demikian video saya kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.